Bunga kencana ungu atau Ruellia merupakan salah satu bunga berwarna ungu yang sering kita temui. Hai kids, siapa yang punya tanaman hias di rumah? Tanaman hias sangatlah indah dan memberikan kesan asri pada halaman rumah dengan warna bunga yang berwarna-warni, salah satunya ungu. Bunga berwarna ungu memberikan kesan elegan sekaligus bisa kita pasangkan dengan warna-warna bunga lainnya agar semakin indah. Apa saja jenis bunga berwarna ungu ya? Yuk kita cari tahu. Lavender. Bunga lavender merupakan salah satu bunga ungu paling populer dengan aroma bunganya yang kuat dan khas. Tanaman ini akan berbiji dengan sangat cepat saat memperoleh sinar matahari yang cukup. Wangi bunga lavender bisa kita gunakan untuk relaksasi dan mengusir serangga. Anggrek. Ada beberapa jenis anggrek yang memiliki bunga warna ungu, yaitu anggrek Miltasia, Catellia, Harrisoniana, dan lain-lain. Saat menanam anggrek, kita harus menyediakan media tanam khusus seperti sekam bakar, potongan bata, dan lain-lain. Pastikan anggrek memperoleh cukup cahaya dan enggak butuh air terlalu banyak. Bellflowers. Bellflowers atau bunga lonceng merupakan bunga kecil berwarna ungu dan berbentuk seperti lonceng. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bunga lonceng menjadi tanaman hias yang cantik saat kita letakkan di dekat jendela. Agar tumbuh dengan subur, bunga ini memerlukan tanah yang enggak terlalu basah. Kencana ungu. Bunga kencana ungu atau Ruellia merupakan salah satu bunga berwarna ungu yang sering kita temui. Bunga ini termasuk jenis yang mudah untuk kita tanam dan rawat. Bunga kencana ungu bisa tumbuh sepanjang tahun dan berkhasiat membantu beberapa gangguan penyakit seperti peradangan dan demam. Klematis. Bunga klematis berwarna ungu dan tumbuh pada batang besar yang tinggi. Kita harus rutin memangkas bunga ini agar pertumbuhannya tetap terjaga. Kita sebaiknya menanam bunga klematis di bawah sinar matahari penuh untuk memperoleh bunga ungu yang indah. Bougainville. Bunga bougainville juga terkenal dengan nama bunga kertas. Varian bunga yang warnanya ungu yaitu Bambino Baby Lauren, Bougainville Alexandra, Bougainville Bambino Magic, dan lain-lain. Bougainville dapat tumbuh besar dan menjulang dengan bunga-bunga yang bermekaran. Verbena. Bunga verbena merupakan tanaman hias yang menghasilkan bunga berwarna ungu cantik dengan ukuran cenderung kecil. Bunga ini juga bisa kita hias dengan jenis bunga lainnya menjadi rangkaian bunga yang indah. Bunga verbena bisa tumbuh dengan baik di tanah lembab dengan sinar matahari yang cukup. Tapak dara. Bunga tapak dara atau bunga periwinkle cukup mudah kita temui di Indonesia. Bunga ini terkenal dengan khasiatnya untuk mengusir nyamuk. Selain berwarna ungu, bunga ini juga ada yang berwarna merah, putih, dan merah muda. Kita harus rutin menyiram bunga tapak dara dan meletakkannya pada tempat dengan sinar matahari yang cukup agar bunga ini berbunga dengan sempurna. Nah kids, itulah beberapa tanaman yang memiliki bunga berwarna ungu. Tapi masih ada beberapa bunga berwarna ungu lainnya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!